dekat Cisadane. Di sisi overlap ada Toha bergerak sangat mengancam. Toha umpan dilayangkan kepada Vergonzi. Membentur Mister Gawang, peluang belum berakhir tapi sebuah pelanggaran tadi terpantau oleh wasit Naufal Adia. Ialah sangat berbahaya tadi. Toha kiriman umpannya sangat cantik disambut oleh tandukan dari Vergonzi, membentur Mister Gawang. Dan ini dia pelanggaran yang terpantau oleh wasit. Kiriman bola berbahaya, Vergonzi lewati Doki Dalen. Ramiro Vergonzi tendang keras yang mampu dihadang dan peluang berikutnya berbuah gol pembuka Rifki Dwi Septiawan yang datang untuk kesalahan fatal juga dilakukan oleh Tri Hamdani ketika bola terlepas dari hadangannya. Tapi kredit bagi Vergonzi positif tadi melakukan eksekusi dari sudut sempit dan rebound tendangan yang tidak sempurna dari Rifki Dwi Hamdani, tapi bola jatuh kepada pergerakan dari Rifki Dwi. Kali ini handball sepertinya. Oh, malam yang begitu panjang. Dan itu dia tangan yang terbuka. Lemsi dengan tenang. Kali ini kita saksikan Javlon Guzinov. Datar keras. Ini upaya cantik tendangan yang sangat-sangat jitu dari Javlon Guzinov membuat Persita Tangerang. Seharusnya dia mampu mengamankan bola tadi. Mohsin Hasanader. Ramiro Vergonzi terlalu bebas tadi. Tandukan berbahaya yang tidak mampu diselamatkan oleh Tri Hamdani. Main termasuk Ramiro Vergonzi. Umpannya tersaji apik bagi Vidal. Pemain mungil yang bergerak di antara dua pemain. Kali ini kesempatan bagi Ratu Santara. Rotini gagal dan peluang dua kesempatan bagi lama ini. Kesalahan kemudian dimanfaatkan oleh Muhammad Irman untuk bisa melepaskan sepakan. Masih dihadang oleh Kurniawan Karnangan yang sangat penting dengan persembahan gol dari Rifki Dwi. Ezekiel Vidal dan Javlon Guzinov melengkapi keunggulan yang diraih.